Oke, setelah perjalanan panjang, teman-teman, Chevrolet Corvette C7 ZR1 Long Range Edition, gila, Pak. Panjang banget ya namanya. Akhirnya gue dapetin, coy. Ini hadiah dari monthly-nya ya, tiap bulannya, coy. By the way, untuk yang tiap minggunya gue nggak sengaja, emang nggak ini. Ini yang penting mobil bulanannya seperti itu ya, coy ya. Ayo kita customize langsung, teman-teman. Ya Allah, visual partnya kagak ada, coy. Cuman bisa diganti color sama vanity doang, sama livery lah ya. Yaudah itu aja, that's it gitu ya. Ayo, what the hell? Ya, begini doang, coy. Wih, ini kok begitu mas liverynya? Waduh, ya ampun, kurang ya. Kurang sih, menurut gue sih. Kalernya standar doang ya. Sebenarnya waduh, ini boleh deh. Kasih yang warna merah gitu ya. Karena ini kuning. Udah gini aja, coy. Udah lu. Embul lah ya. Gue bingung, coy. Apa namanya? Kenapa enggak apa ya? Gak bisa dimodifikasi gitu ya. Yang ada edisi-edisinya kayak begini tuh gak bisa dimodifikasi, teman-teman, gitu loh. Maksud gue tuh kayak harusnya meskipun edisi khusus gitu ya, harusnya sih bisa dimodifikasi, teman-teman. Nah, ini tuh di sedangkan di The Crew itu emang dari dulu kayaknya emang enggak gitu loh, teman-teman nih. Kita pakai part biru semua, coy. Gue enggak tahu gue udah lupa masalah bonus-bonusnya ya, teman-teman ya. Yang pasti kalau udah 920 udah mentok nih, teman-teman, perfnya ya. 451 km/jam 1500 HP ya, teman-teman ya. Gila itu. Pulih juga. Cah, enggak bisa dimodif, coy, ternyata. Ya wis lah, enggak apa-apa. Kita cobain aja, coy, mobilnya di nah, ini kan nerusin playlist ya. Kalau ini tuh harusnya di apa ya? Ini apa? Ini ya boleh, ini kayaknya. Kayaknya boleh di sini. Di. Si. Coba bisa enggak? Ford Gate. No, gue mau pakai Chevrolet ini. Select. Ya, custom ya. Custom mod. Udah, kayak begini aja. Kita cobain mobilnya, coy. Reach top 3 ya. Udah begitu doang. Terus coba kalau di racing sama mobil-mobil hypercar bisa kayak nanti ya. Wush. Ya ini hypercar semua sih, anjrit lah. Masuknya hypercar ya. Alright, ini by the way sirkuit, coy. Yang di sini. Jadi nyobain dulu sirkuitnya gitu ya, nanti baru kita Oke. Lumayan. Mobilnya grip, coy. Nosnya di belakang, coy. Si. Remix. Gue mau ambil kanannya tetap nggak bisa, coy. Gak kena, coy. Sembet lah ya. Oke, siap. Gue udah nyiapin itu kok, coy. Mobilnya emang RWD ya, teman-teman ya. Jadinya ya kayak beginilah ya, ngepot-ngepot, coy. Apalagi kalau pakainya full gas, teman-teman ya, udah pasti hamsyong, coy. Seperti itu. Tapi dia grip ya, asalkan nggak banyak belok-belok dadak kayak begitu, dia grip, coy. Masalahnya ini di difficulty hard ini tidak mampu sepertinya dia. Shit. Gak bisa digas frontal kayak begitu, coy. Gak bisa, coy. Sama sekali gak bisa mobilnya. Mobilnya mintanya halus gitu loh. Jadi kalau kalian rada-rada
gerak ada geruduk 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 kayak begitu kayak gue. Aduh, tidak bisa coy. Mintanya halus gitu loh dia. Pegangnya halus gitu loh. Apa-apaan itu tiba-tiba begitu coy. Anjrit. Pinter ya AI-nya ya. Oke. Loh, gantian lo sekarang ha. Oke. Dipu sedikit malah begitu coy. Ini si paling kenceng nih coy. Coin exec Jesco nih masalahnya. Jesco, 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 Jesco. Kalau udah ngenos di atas awan ya. Oke. Ferrari. Bisa, bisa, bisa coy. Bisa coy. Bisa coy. Mobilnya enak coy. Sayangnya itu aja sih. Kalau yang gak kebiasaan ngendaliin mobilnya ya susah coy. Susah. Tapi enak mobilnya gitu loh. Meskipun RWD ya. Gue bandinginnya harus sama RWD coy. Gak bisa dibandingin sama mobil AWD gitu loh. Di sini tuh kan emang karena dipisah begitu loh ya. All wheel drive ya wis. Mau gak mau all wheel drive gitu loh. Sedangkan juga sama yang terjadi dengan mobil RWD coy. Gitu juga coy. RWD yang aslinya RWD ya RWD gitu loh. Nah di sini tuh sistemnya seperti itu coy. Jadi mau gak mau bandinginnya juga sama-sama yang mobil RWD juga lah ya. Kayak gitu loh coy. Menurut gue mobil ini masih terbilang enak kalau disandingin sama mobil-mobil RWD yang lain ya teman-teman ya. Ya emang mobil RWD itu susah dikendaliin ya teman-teman ya. But ini tuh better lah daripada mobil yang lain coy. Masih grip dia. Oke. Pokoknya jangan dikasih kejut aja. Oke, hampir saja coy. Full nos. Bisa nih satu nih. Meskipun rada sedikit kerja keras ya. Kita cobain di seprinya sekarang coy. Penasaran juga gue. Modifnya cuma begitu doang masalahnya begitu kan. Alrighty. Dari seprinya nih coy. By the way ini yang gue pakai tracknya si Porsche 911. Track playlist itu temen-temen ya. Di Volcano ya ini ya. Ayo kita cobain seprinya sekarang coy. Ngeri kali. Ngeri kali mau belok tadi situ gitu kan. Iya lo aja bulung lo. Mau nyolong tapi malah gak bisa ya. Pokoknya intinya begitu coy. Apa sih? Ah elalah. Kesel banget gue. Padahal gue juga gak full ini lo gitu lo, gak full throttle gitu kan. Nah sempet dah. Jadi rada harus hati-hati gitu lo temen-temen. Gimana ya mintanya yang halus gitu lo, gimana sih. Ya usahain lah intinya seperti itu gitu kan. Oke okay. Oh yo, what the fuck? Ah, tuh. Wah, anjrit. Wis, 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 enggak tahu lah gue ya. Sik coy. Iya, oke siap. Aduh. AI yang gila-gila, cok, sumpah. Oke lah, oke lah. Ah, gak bisa belok.
Kesel banget gue. Alhamdulillah. Ih, kenapa tiba-tiba begitu, coy? Alhamdulillah. Bagus, bagus. Finish di depan mata, coy. Ditabrak dikit oleng mobil gue, coy. Yep. Loh. Jadi gini, coy. Kalau gue rewind, AI-nya enggak nge-rewind, coy. Gimana sih? Lu. Gue nge-rewind nih, teman-teman nih. AI-nya enggak, coy. Hah. Gimana sih? Gue kagak paham, coy. Sumpah kagak paham gue. Aja. Ini sistem apa sih? Terus rewind-nya buat apa, duit? Gue nge-rewind nih. AI-nya kagak, coy. Begitu gitu loh. Jadi buat apa? Yo, what up? What the hell lah? Ya wis lah, dekeru ya. Terserah lu lah ya, maunya kayak gimana. Nah yang pasti ini mobil bisa gue bilang lebih better dibandingkan RWD-RWD yang lain, coy. Better lah, bawanya enak gitu ya. Maksudnya masih grip-grip juga, meskipun ampas juga dibandingin AWD. Soalnya di sini kalau udah kalian pegang AWD, coy, jadinya berasa OP gitu loh. Sama halnya kayak enggak, maksudnya enggak sama kayak di Forza ya. Kalian bawa RWD pun masih bisa apa namanya? Bisa jadi raja gitu kalau di Forza, karena top speed-nya bakalan gila-gilaan, coy. Seperti itu loh. Di sini kagak, coy. Iyalah, kayak begitu, yo wis lah. Tapi udah teman-teman, kayaknya udah kali ini sudah dulu. Semoga kalian terhibur pasti ya. Jangan lupa di-like, jangan lupa di-share, sebarin yang banyak biar makin banyak nonton pasti ya. Dan gue aja belum pamit dulu nih, cuy. Sampai jumpa di next video. Cewek banget gue grinding ya. Susah payah grindingnya. Dapat mobilnya begini doang, coy. Aduh. Cewek gue, serius.